Kita bertemu lagi dalam reaction drama Berseri Andai. Itu tadinya episod ke-63. So jom kita tonton. Itulah aku mana. Kau jangan pijak kaki kau kat rumah aku lagi. Kau ingat aku diam, kau boleh pijak kepala aku. Sekali lagi kau buat perangai macam ni, muka kau aku pijak lah. Tapi Rin, dia ikhlas tau sayang dekat Rin. Rin tak kesian ke dengan nasib dia? Habis sebab dia sayang aku, aku nak kena kahwin dengan dia. Macam tu kau pergi bagi lelaki kau kahwin dengan madu kau lah. Okay, itu dia episode ke-63. Risau juga dengan watak Azrin ni. Dia marah. Marah tu betul lah. Marah dia marah kat Azrin. Setelah apa yang dia buat. Takut macam mood dia tu kadang-kadang boleh channel dekat si Alia pula. Tak boleh saya dengan watak Azrin ni. Dia macam watak bermuka-muka. Macam kita tengok sebelum ni lah. Mula-mula dia... Kita tengok permulaan dia dengan Alia. Mula-mula dia tak suka Alia. Lepas tu dia suka. Lepas tu dia tak suka. Lepas tu dia kahwin dengan Azrin. Lepas tu dia ceraikan Alia. Tak tahulah. Lepas tu dia kembali pula kepada Alia dengan segala pujuk rayu dia. Ramai dah tak tahan dengan drama ni. Lepas tu tengok drama lain. Sebab watak-watak sebab keadaan macam ni lah. Sebab watak apa? Sebab watak yang... Diorang tak tahu mana hala huju dia. Baik ke nak jadi baik ke nak jadi kejap baik kejap jahat. Lepas tu dengan watak si Maksu yang kita terfikir dia ni dah taubat ke belum. Masih lagi nak menyokong orang yang merosak rumah tangga. Maksudnya Azrin lah anak saya dia. Dia sendiri pun tak mahu dimadu tapi memaksa suruh si Alia. Tapi ada penonton kata dia memang inilah watak Syed Azrael yang mereka mahukan apa yang mempertahankan dia. Tapi saya cakap jangan cepat sangat sokong Syed Azrael ni, takut kan ada plot twist kat nak hujung drama bersiri ni, kita tak tahu. Tapi yang pasti memang Maksu ni watak yang tak disukai oleh penonton lah. Boleh pula datang nak memujuk Azrin dengan bawa Azrin tu, dengan Azrin nangis macam saya rasa memang berlakon sangat. Okay, boleh jumpa lagi esok. Sekian.